Hasil pekan ketiga BRI Liga 1 2022, Madura United tanpa kekalahan dan raih poin penuh. Pekan ketiga BRI Liga 1 adalah laga antara Madura United sebagai tuan rumah menjamu Persik Kediri. Di laga ini, Madura United dan Persik Kediri langsung turun dengan skuad terbaiknya. Namun, pada babak pertama, Persik Kediri sempat memimpin alurnya pertandingan. Walaupun begitu, hasil skor 45 minit pertama masih 0-0 alias kacamata. Memasuki babak kedua, laga baru dimulai sekitaran 1 menit. Estefan Pescara sudah membuka keunggulan bagi tim tuan rumah. Madura United pun memimpin dengan skor 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Persik Kediri menaikkan intensitas serangan mereka untuk bisa mengejar ketinggalan dari tim tuan rumah. Namun apa adanya, sejumlah usaha dari anak-anak Persik Kediri masih bisa dimentahkan oleh barisan pertahanan Madura United. Dengan hasil ini, Sapi Kerap meraih 3 poin dan mereka pun sudah meraih 9 poin dan memimpin klasemen sementara. Sedangkan Persik Kediri baru meraih 1 poin dan berada di urutan ke-17 klasemen sementara.